Duh, sekarang udah di Bandung nih, Tih. Udah. Nih, kita main ke Ardi nih. Mana Ardinya? Wede, Ardi tambah tinggi, teman-teman. Udah wah, bukan SD lagi nih, SMP dia. Tuh si Ardi. Nah, teman-teman, katanya Ardi punya pik bagus nih. Mau dijual ya, Di? 20.000 ya kata Pati ya. Nih, kita lihat nih piknya Ardi. Wah, ini ada dua, teman-teman nih. Ini jantan atau betina, Di? Nah, ini kayaknya ada cincin loh, Tih. Bagus sih yang ini, Tih. Tuh teman-teman, cakep ya punya Ardi yang ini ya. Ih, cakep. Bagus kan? Wah, ini warnanya mukanya bopeng, teman-teman. Topeng. Yang mana, Di? Yang itu. Yang waktu itu yang mana? Yang anak. Oh, anak. Oh, tuh. Teman-teman cakep nih. Warnanya cakep nih. Cakep nih. Dapat Pati. Yuk kita review yuk piknya Ardi. Wah, pelan-pelan Ti. Nah, aduh bulunya Ti. Oh ya, teman-teman hari pertama puasa enggak nih? Jangan sampai batal ya. Kuat ya. Pati puasa enggak Ti? Puasa enggak? Ardi puasa. Puasa. Lihat dulu Ti. Warnanya bagus nih kayak punya kita dulu Ti. Warnanya apa namanya Ti? Kayak blorok tapi warnanya ada itunya ya. Nah, blorok madu bener Ti. Nah, lihat dulu buka lernya Ti. Yang mana? Ardi punya merpati giring. Yuk kita beli lagi yuk di itu yuk, main-main sambil buka puasa kan. Belum ada temannya ya. Nah, nanti kita cari temannya, teman-teman. Coba lihat dulu Tih. Oh, ada lagi, Di. Ada berapa pasang punya Ardi? Oh, baru satu. Yang ini doang ya. Betinanya mana, Di? Oh, jantannya? Oh, jantannya itu. Oh, baru. Jadi yang ini betina, teman-teman, itu jantan. Kalau ini cuma sendirian nih. Di, yang ini sendirian? Ya. Betina yang mana, Di? Udah galak. Oh, udah galak. Nih, teman-teman, coba nih komen, nih warnanya apa? Blorok mansion bukan? Lihat dulu pasti enggak. Belum, di sini. Yuk, teman-teman, kita lihat yuk. Pati mau ngelepasin burung pik. Lihat lagi nih ke teman-teman nih. Kok ada merah-merahnya gitu tuh kepalanya tuh ya? Tahu, unik banget. Nih, unik banget nih. Tanya Ardi mau enggak dijual. Nih, dijual enggak, Di? Dijual enggak? Piknya bagus, teman-teman. Warnanya dulu Pati juga punya nih pik yang kayak gini. Kita latih tuh biar jinak. Yuk, teman-teman. Siapa yang dulu ya? Oh, punya Kak ini. Siapa namanya? Kak bukan Jafran ya? Siapa? Yang di Depok. Iya, tahu. Ini kayak si Upin ya? Upin. Yang jambul. Teman-teman dulu yang mana? Embul. Wah, bener. Wah, ini kayak si embul, teman-teman. Tapi bener. Kepalanya beda kalau si embul. Iya, ini warnanya cakep nih, teman-teman. Nanti kita rayu Ardi ya, kita beli aja buat ke Depok. Bagus nih, kalau bisa jadi merpati jinak bagus. Yuk, teman-teman, Fatih mau lepasin burung pik Ardi yang unik nih warnanya. Yuk, Ti, jos ke. Woi, kayaknya kenceng deh itu sih. Si Ardi ada yang merpati lagi. Yuk, teman-teman, kita lihat yuk. Ini merpati yang mana lagi, Di? Oh. Wah, wow, Ardi punya Megan semua nih, teman-teman nih. Yang dulu yang mana, Di? Yang ini. Oh, yang tritis ya? Ya. Oke. Betina ya? Udah dijual, balik lagi. Oh, udah dijual, balik lagi. Di mana? Di apa? Jauh. Oh, udah dijual, balik lagi. Berarti bukan pinter nih, teman-teman nih. Warnanya tritis sama Megan. Oh, gak mau? Pasang ngatong, Di. Pasang ngatong. Wah. Oh iya tuh, nih bekas atong atau apa namanya kalau di sini namanya teh? Sawangan tuh, udah ada itunya tuh tinggal dipasang, teman-teman. Sawangan nama daerah kita ya, teh, di Depok ya, Sawangan. Oke, teman-teman, tuh Ardi berarti punya 2, 4, berarti punya 5 ekor tadi ya? Oke, cakep. Gak ada yang giring, Dik? Mana? Di giring nih. Gak ada temennya. Oh, gak ada temennya. Nah, teman-teman, gimana kalau kita cari nanti temennya? Oh, lagi ke Depok. Kan, Ardi punya lele besar. Lele? Iya, ya, nanti. Besar. Mana, Di? Dua. Ada dua. Nanti kita lihat ya. Ada lele katanya di rumah Ardi. Wah, ini warnanya ini ya? Kelabu ya? Iya. Tuh, teman-teman, di rumah Ardi nih, lihat nih. Banyak banget nih sekarang nih burungnya rumah Ardi nih. Ada tekukur tuh. Tuh, ada burung kicau.
Nah, jadi di sini kita main ke rumah Ardi, teman-teman ya. Nanti kita cari lagi merpati buat giveaway lagi. Kita buat cari merpati bahan player ya di Abah. Abah gimana, masih jual merpati enggak di Abah? Masih ya. Nah. Nih kondisi. Abah? Tuh, kondisinya rumah Ardi nih. Dulu kita main lapak di sini, teman-teman. Tuh. Tempat lapaknya Fatih dulu, sekarang udah jadi kayak gini ya. Ya, nanti kalau Fatih apa-apa ini berpanjang, kita bikin lapak lagi ya di sini sama Ardi. Oke. Teman-teman, tadi kita lihat Ardi manggil piknya, ternyata jinaknya bisa di free fly nih. Coba usir lagi, usir dulu, Dik. Nah, coba lihat nih Ardi manggil nih. Ya, Dik, panggil, Dik. Ayo. Tuh, piknya tuh. Tuh, teman-teman, piknya jinak, teman-teman. Tuh, dia dikasih apa ya, umbaran makanan tuh. Lihat tuh piknya tuh. Wih, jinak banget. Ya, takut ada Fatih. Saluti. Oh, saluti. Nih, Ardi manggil True Fly pakai ini makanan. Berarti jinak tuh, kenal sama Ardi dia. Dilatih sama Ardi ya. Nah, ini kayaknya bisa jadi merpati jinak nih, True Fly. Yuk kita lihat yuk. Wih, datang. Nih, piknya kayaknya mau di. Mau enggak dijual? Ardi jual. Mau apa Ardi, berapa di? Nah, ini free fly Fatih suka nih, warnanya bagus nih. Iya. Iya, jinak kayak itu ya. Jadi enggak simbol. Apanya? Oh, bulunya ya. Oh, iya tuh. Nah, itu teman-teman, piknya Ardi jinak dan kayaknya bisa dilatih buat free fly nih karena burungnya enggak takutan ya dia. Oke. Fatih penasaran, teman-teman. Fatih pakai siul bisa enggak? Dia manggil pakai siul. Tuh. Jinak, teman-teman ya. Nih, kita main di rumah Ardi. Ini kereta cepat udah mau jadi, teman-teman ya. Nanti kalau yang dari Jakarta mau ke Bandung cuma setengah jam sampai. Kenceng banget ya pasti ya. Bi, beli merpati lagi gak, Bi? Ayo, siapa takut ya, Tia. Dan nanti kita juga mau lihat di Babi Ipin, Tia. Kemarin Babi Ipin warnanya bagus-bagus ya, Tia. Gak tahu nih, kenceng apa enggak nih. Nah, kalau di Abah, Abi jamin kualitas burungnya bagus-bagus. Teman-teman dulu yang udah dapat. Eh, di mana, Di? Hah, di mana? Caringin. Oh iya, Ti. Ada, Ti, di Caringin, bukan Caringin rumah kita yang di Depok, Caringin yang di sini. Nanti kita pakai motor sama Ardi dia, kita lihat dia. Mau enggak, Ti? Sambil nunggu buka puasa kita lihat nih, ada lapak baru di Caringin, Bandung Barat ya. Nanti kita ajak Ardi. Yaudah teman-teman, penasaran kegiatan Fatih sama Ardi di Bandung sama Abi? Nah, kita terus ya videonya ya. Oke, Ti, kalau gitu Ti, pamit ke teman-teman. Like, comment, and subscribe. 1 juta subscriber. Dadah teman-teman, tetap semangat puasanya, tetap semangat ibadahnya, tetap semangat melatih merpotinya. Oke, matur nuwun, matur suwun. Sampai jumpa di video Fatih, Abi, Zain, Ardi, dan Rahman Family berikutnya. Semangat, merpoti boy. Jelaskan. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.